Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brusus, seluruh Rabi Huda Birali. Gimana kabar Brusus semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lafiat, gimana pun dan kapan pun. Oke Brusus, jadi kali ini Rabi Huda Birali akan memberikan atau membahas tentang Honda Beat warna merah atau Honda Beat yang lain ya. Karena pada kesempatan kali ini Honda Beat itu ada yang sampai inden Brusus. Bahkan ya Honda Beat CBS aja itu sampai inden loh. Memang istimewanya seperti apa sih? Coba nanti kita lihat ya detailnya seperti apa, ataukah memang ada keistimewaan tersendiri sehingga untuk Honda Beat series ini ada yang sampai inden karena stoknya terbatas dan harus ini ya melakukan pemesanan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan unitnya. Langsung saja simak videonya sambil dengan saya, let's check it out. Ya oke, Brusus, seluruh Robby Honda Bilali. Oke, jadi yang ada di depan Robby ini adalah Honda Beat CBS warna merah, yang mana untuk ketersediaan unitnya saat ini memang nggak bisa dikatakan lancar-lancar banget, nggak ya. Karena apa? Untuk Honda Beat CBS yang seperti ini ya, bahkan untuk tipe yang warna hitam aja itu juga harus inden terlebih dahulu Brusus. Tapi kalau menurut Robby ini ya, dari looknya Honda Beat CBS ini memang keren banget Brusus. Coba ya, coba kita tata terlebih dahulu. Nah nih, kalau menurut Robby ya, angle terkerennya itu seperti ini Brusus ya. Angle terkerennya seperti ini ya, karena Robby sempat foto posisi seperti ini, itu Honda Beat CBS warna merah ini keren banget. Nah, kira-kira Brusus setuju gak dengan apa yang Robby sampaikan ya? Untuk masyarakat Boyolali di sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor Honda dengan Robby, bisa langsung menghubungi Robby di nomor HP 0856-4202-9556 ya, atau langsung datang ke dealer Timbul Jaya Motor Boyolali atau di dealer Timbul Jaya Motor Pengging. Nanti cari yang namanya Robby ya, nanti akan ketemu saya di sana ya, kita akan bahas ya, kita cari unit apa, harganya berapa, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau nggak mau datang ke dealer, bisa langsung hubungi nomor HP Robby. Oke, nah dari kombinasi warna yang ada, yang dengan mengkombinasikan warna atas ini hitam, terus bawahnya ini merah, spakbornya juga warna merah, serta kaki-kaki yang gelap, ini juga menjadikan aura dari Honda Beat CBS warna merah ini memiliki aura yang sangat keren ya Brusus ya, sangat sangar lah ya. Biasa kalau warna merah dengan hitam itu biasanya diidentikan dengan warna yang sangar atau keren seperti itu. Dengan stripping yang minimalis Brusus di bagian sini, di bawah sini ya, terus ada tulisan Hondanya warna putih di sini ya. Ini kombinasinya kalau di bagian di sini digradasi ya Brusus ya, selanjutnya warna merah sampai dengan di bagian bawah ini plastik mentahnya warna hitam, terus spakbornya ini juga warna merah. Selanjutnya untuk bagian bawah ini menggunakan pelek warna hitam, suspensi juga warna hitam. Terus kalau kita lihat ya, nah ini juga mengkombinasikan warna hitam juga khusus seperti ini. Nih. Ya, lampu sennya ini kalau mungkin Brusus mau modifikasi di bagian dalam sini dikasih lampu LED ya, tapi sebaiknya jangan, karena nanti akan mempengaruhi atau menggugurkan garansi kelistrikannya seperti itu. Nah untuk garansi kelistrikan itu 1 tahun atau 12.000 km ya Brusus. Nah selanjutnya ya, untuk bagian sini polos, nggak ada tulisan CBS atau apa. Kalau dulu yang tipe CBS itu ada tulisannya CBS ya, kombi brake itu ya, tapi sekarang nggak ada. Dengan kaliper ini juga menggunakan warna hitam Brusus, ini Nissin, dari kaliper Nissin ya. Kalau yang Vario itu tok hijau ya. Terus bawahnya sini kita bisa melihat ya, covernya ini warnanya hitam juga untuk bagian sini. Terus yang bagian dalamnya ini warnanya putih Brusus, jadi biar terlihat lebih mudah dibaca. Selanjutnya ini walaupun ini kunci kontak, ini sekalian Robby refresh ya Brusus ya, karena untuk yang menggunakan kunci kontak ini sudah ada alarmnya Brusus, sudah ada alarmnya. Cara menggunakan alarmnya juga cukup mudah sekali, tinggal di pas posisi nyala, dimatikan, nyalakan lagi, terus dimatikan lagi 2 kali, nanti otomatis alarmnya akan aktif gitu. Nah, dan untuk yang tipe CBS ini Brusus nggak perlu khawatir karena sudah dilengkapi dengan outlet power charger ya, tapi kalau yang ini harus menggunakan namanya charger ya, charger terlebih dahulu, jadi nggak bisa langsung tipe C seperti itu. Nah, ini konsolnya ini lumayan banyak, lumayan dalam ya untuk bagian sini. Terus untuk membawa barang bawaan, ternyata di sini kalau kita teliti ini ada action karbon
Bagian sini, oke. Ya, nah, selanjutnya untuk bagian striping yang belakang ini bodinya menggunakan warna hitam persis ya. Dasarnya warna hitam, terus di bagian sini ada gradasinya ya. Gradasi ke hitam, ke merah seperti itu. Tulisan kombinasi tulisan fitnya warna hitam dan putih seperti itu. Nah, untuk yang tipe CBS ini istimewanya adalah dia masih punya memiliki Kickstarter. Kalau dulu yang pakai kayak gini itu belum keren ya, belum wah. Tapi kalau sekarang saya nyebutnya ini malah masih istimewa karena sudah masih dilengkapi Kickstarter yang konvensional, di mana kalau misalkan akinya tekor ya ini bisa membantu ya. Tapi sekarang gampang kok, misalkan aki tekor itu tinggal dibawa ke tukang aki aja, atau kita beli alat yang buat ngecas aki itu sekitar 300 ribuan yang standby di rumah itu juga bisa ya. Yang gedenya se STB itu, sekitar sebesar set top box TV itu bisa, itu harganya sekitar ya 300 ribuan, ada di bawah itu juga ada sih, tergantung mereknya. Oke, selanjutnya untuk bagian belakang ini juga mengkombinasikan banyak warna hitam sekali ya. Dari ini blok mesinnya hitam, covernya ini warna hitam, suspensinya warna hitam, spakbor belakang hitam, peleknya hitam, dan tutup knalpot juga serba hitam ya, seperti itu khusus. Nah, kalau kita lihat dari bagian sini, memang untuk Honda CBS warna hitam ini ya keren lah ya, timeless ya, warna hitam merah itu nggak pernah salah gitu ya. Nih, tampilan dari sebelah kirinya seperti ini ya. Untuk harga ya, mungkin bosis kalau yang masih tanya harga, bang sebenarnya untuk harga CBS itu berapa, untuk Boyolali Jawa Tengah itu harganya 20.050.000 saat video ini dibuat tanggal 24 Oktober 2024. Jadi bisa jadi ketika bosis nonton video ini pada tahun depan ya, tahun 2025, kok harganya udah beda ya, memang pada saat ini sewaktu-waktu bisa terjadi kenaikan harga, apalagi perpindahan bulan itu bisa sangat terjadi kenaikan harga atau perubahan harga yang baru seperti itu. Jadi Brosis nggak perlu khawatir, nanti Brosis bisa langsung menghubungi sales terdekat atau bisa langsung menghubungi Rocky ya, untuk pembelian sepeda motor Honda-nya ya, agar bisa update lah ya. Nah, selain itu kita juga sebenarnya banyak-banyak motor yang lain ya, cuma ini terus untuk ini ya, Honda IMNI, terus ada juga Honda CBR 150R yang saat ini sudah ada varian warna barunya, warna terbarunya seperti itu. Nah, Honda Sonic ini juga masih ready loh Brosis, kalau mau beli ini bisa langsung menghubungi Robi juga di nomor HP 0856 4202 9556, dapatkan promo khusus dan menarik. CBR 250RR tipe Black Freedom, CBR 250RR Racing Red SPGS juga ready. Oke, jangan lupa untuk membeli motor Honda-nya dengan Robi Honda Boyolali. Itu saja yang dapat Robi sampaikan. Tuliskan kolom komentar mengenai motor Honda CBS warna merah ini versi Brosis. Terima kasih, salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.